Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Facebook Bang Deka Chandra. Hal ini sore ini kita balik lagi seperti janji saya kemarin. Hari ini saya bakal menyapa teman-teman semuanya. Kita bakal mengajakkan challenge kembali untuk mengingat bahasa-bahasa lama yang dulunya digunakan terus setiap saat ya, atau biasa dipakai sehari-hari oleh warga di Musi Banyuasin atau Basis Kayu. Nah, Arika, aku lah datang ke rumahnya demi nak nepati janjiku dengan gale-gale kawan-kawan di Facebook. Arika koyong deka lah datang nih ya, langsung ke rumah Kak Bul. Nah, ngajak dia bergesah, berbolo sepanjang lidah. Dan tadi Kak Kakula disuruh kenye kopi deher, kopi tahlil. Nah, kira-kira menurut kawan-kawan gale-gale, kopi tahlil, kopi deher itu apa diartinya? Kamu gak enak milu bergabung? Aja komen beri sikat. Arika, aku lanjut ke banyaknya kosa kata. Kita kenalan dulu, ada bintang tamu yang ganteng, Kak Bul. Assalamualaikum Kak Bul. Waalaikumsalam, ada pula di sampingnya, ada Kak Agus. Kita tahu dulu, bakal rasanya Kak Agus sih Kak, dia Kak. Bahasa Kak Agus sih Kak, orang cawe. Dia lah lame diam di Sekayu Kak Agus ya. Jadi, dia lah ngelotok keren, gak lihai bahasa Sekayu. Terti kan? Terti gak? Dan terti pemirsa. Kak Agus sih Kak lah 12 tahun, diam di Pilih 2, yang notabene bahasa digunakannya bahasa Sekayu. Tapi dia belum terti nih ya, kira-kira dia kayak bengong, gak aman tubuh ngajak bergesah tentang bahasa Sekayu. Nah, kamu gale-gale sila ke baik gak nak milu berkomen, nak uji kami, ngetes kami, kami lihai gale segala bahasa Sekayu asli. Adika kula nyiapnya. Dan Kak Agus ada play Bob. Halo. Bob Ika notabene dia wong Danau Cala. Jadi age untuk wong-wong yang di Danau Cala atau wong Danau Cala yang merantau yang nontonnya age di grup Danau Cala kaki, boleh dikomen Ika mungkin ada sanak-sanak proyek kamu. Ada pula bintang tamu Kak spesialnya, berat badannya sekitar 2 ton. Oh, dia lagi nelpon pemirsa, tunggu dengar lagi ya. Yang sikok itu namanya Kuyung Tio. Kira-kira 2 pikul, 2 pikul bae, jangan 2 ton. Banyak badannya belaga, keren, imun. Nah, jadi Age, silakan kamu komen langsung bae, kita masuk di kata-kata yang kusiap ke, ada beribu kata-kata. Bintang tamunya ada pula betina gadis Rengki dari kebun bunga. Ada Rika, tapi dia lagi di dapur. Dia buat kami ayo, Kak. Jadi, aku lah buat ke, Kak. Kata pertama, semergaputau. Belum dijawab, Kabul. Semergaputau. Semergaputau. Istilah itu, istilah penyesalan yang tidak nak diulang lagi. Atau apa? Semergaputau, aman aku nak ngawe kenyi, atau semergaputau aman aku nak pergi ke situ misal sakit apa kata habis cerai. Jadi ulang lagi. Jangan sampai terulang kedua kali. Pokoknya halo dulu, selamat sore gale-gale yang lain nonton. Komen Gus Andrian, Firdaus dan kawan-kawan gale-gale komen. Ikut kami balik lagi challenge bahasa Sekayu. Jadi semergaputau teh Kak. Maha bae nak ulang lagi. Jerai. Jerai tobatnya. Dem semergaputau gayu sembah. Tobat selamat. Nah, coba dulu aman Bob apa dia Bob? Gayu sembah. Nah, udah tahu mau gayu sembah. Gayu sembah bisa padahal enggak kalau ngomong-ngomong gayu sembah. Gayu sembah lah, tolonglah. Gayu sembah tuh istilah sangat berharap, mengharap, memohon. Gitu loh Pak Agus. Sembah. Gayu sembah. Kira-kira kalau bahasa Jawanya apa? Gayu sembah. Saking ke mohon. Nuwun sewu. Saking ke apa sih misalnya wong minta tolong gawe dengan kau payu semala tolong nia tolong nia besok datang ke tempat aku. Oh, juga kayu sembah bahasa kami nih minta tolong nia. Nah, itu kan wong Jawa ngerti kayu sembah. Wong Jawa ngerti, wong Musi ngerti dak sih? Yang wong Musi yang tadi bahasa kami komen di bawah Ika komen lah akhir kau yang deka baca ke komen kamu kami nak bergesah tentang bahasa Sekayu. Lanjutnya aman pinggo, kamu tentu tidak pinggo. 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 Pinggo itu ruang tamu. Ruang tamu. Pemirsa jangan lali pinggo. Pinggo itu nih, duduk di pinggo. Sengaja di sopa-sopa gitu loh. Ruang tamu. Pinggo. Aku lada pernah nengok. Landung. Mulai lagi landung. Landung itu istilahnya panjang atau apa ya?
melebih daripada biasanya. Itu landung, istilah itu landung. Jalan landung boleh enggak? Melandung jalan itu. Jalan melengkung lebih kurang. Kalau landung itu istilah buai, kepanjangan, itu landung namanya. Amen wong boleh enggak landung? Amen wong landung istilah adalah sesuatu yang landung. Itu loh pemirsa. Gila Mary, jangan bertanya dengan Pak RT itu. Oh. Landung apa? Mary, Wan, kau komen Wan, tesi kak bun kak tegale bahasa sukat banget bahasa lama itu di tertigale. Kami tiga dinyuknya kopi tahlil, kopi deher. Minta tolong dengan sangat artinya. Okay. Yang landung itu panjang banget. Landung itu melambu, panjang. Melendong, panjang. Melendong, kira-kira mecak buai. Mana ngomong tuh? Mana ngomong tuh? Agak panjang. Nah, pemirsa, diam. Kayak itu. Selanjutnya landung pengentutan. Hah? Landung pengentutan. Landung pengentutan. Kalau pengentutan gede? Apalah ya. Landung pengentutan. Betul. Pesak ada? Pesak bahasa lainnya atau selengkangan? Selengkangan. Buat biasanya buat sepan. Nah, kan apa bisa sepan kita misalkan kan ini kan sepannya ngetat pucuk aman di bawah ini ge sampai ke sika itu lenong pengentutan mak itu kira-kira. Halo, selamat bergabung Riko. Tes lagi nah, banyak narasumberku datang kan aku bayar. Kak Bul dibayar 2 juta nih Kak. Kak Agus dibayar 500. Datang Bob dibayar tengah 200 baik. Jadi baru kan. Ada sih kok itu lagi sibuk nelpon, singgal kacang mat. Kayak itu mahal bayarannya. Mas Bro dia itu mahalnya 6 juta kumayonya. Ngolok boleh. Mau bisnis itu. Selanjutnya kalau tadi Dem aman terkebo semangat atau tidak kebul? Terkebo semangat. Nah, ya terkebo semangat itu trauma atau apa ya terkebo semangat itu jere trauma tobat. Nah itu terkebo semangat. Temesan. Kaget song dem kecelakaan. Ah kalau bahasa itu shock. Shock lebih kurang. Shock bahasa kau bunyi shock pakai i. Sri tapi landung tuh melebihi batas dak bang. Oh, melebihi batas landung. Ah melebihi batas. Kan kan cak alang ke landungnya pule sepantu. Ah itu landung pengentut. Oh besok besok pesa betul. Pesa. Pesanya bro kan jemeri besok pesa. Dem landung pengentutan. Titik ke bahasa selanjutnya. Ada mobil lewat. Kemoher pemirsa. Oke, kita cek dulu ada mobil lewat. Kira-kira aman teboher apa dia kebun? Teboher teh telanjur ngomong lebih kurang. Teboher teh itu lah aum. Sebut sesuatu rahasia yang seharusnya tidak perlu diketahui orang banyak kemudian terlalu heboh cepat heboh atau mana lah itu terbuka gale-gale terbuka. Rasionya dibuka gale-gale pemirsa teboher itu lebih ke cerita tak cerita pribadi atau rasio dibuka uang teboher. Oh tidak sengaja itulah menunggu gale teboher. Selamat sore di Gunawan Umiani. Kita tes lagi, sampai pacak silakan tulis di bawah kalimat-kalimatnya. Teboher Dem, menggerot berekot? Ah, gerot berekot. Gerot berekot mana? Gerot berekot tuh disuruh dan enggak pernah dalam 10 kali tuh sekalipun belum tentu enggak. Sego bare. Gerot berekot tuh ya sego bare. Sego bare, gerot berekot. Susah nih, menang minta tolong. Itu gerot berekot. Jadi bahasa Indonesia kira-kira? Kalau bahasa Indonesia itu, terlayak susah, pokoknya susah diminta tolong. Susah diajak. Kalau bahasa Jawanya susah diajak. Susah diminta tolong. Tertutup atau mana lah lebih kurang itu. Pemirsa kita ngopi dulu kopi deher. Maksudnya tertutup kok. Gerak-gerak. Jemeri tepuk ya, tega terbuka rasio. Tepuk tangan buat Mary, tepuk tangan dulu. Mas lihai kok, Bro. Sama Wildan selamat sore. Ada lagi? Nyebur babur. Nyebur babur. Nyebur babur ngerti gak? Misalkan aku, ya Allah, Uma, aku tandang rumah ke Agus, umanya nyebur babur. Ngerti gak? Kira-kira aku tuh ngomong apa, muji kek, apa ngono? Nyebur babur itu berantakan. Berantakan. Oh, belamburan. Ngerti loh, ke Agus be ngerti. Nyebur babur ngerti yuk. Berantakan, caranya betul sekali. Haiti yo, berengati yo. Gerot berekot, tekate gerot. Eh, sampe baik. Gerot. Pokoknya segon nih sama itu nah. Mak Midi kami nyelam. Mak Midi kami mandi atau kami nyelam. Mak Midi kami nyelam, bro. Apa lah ya. Mak Midi kami nyelam itu pokoknya
Sampai mungkin grup berikut lagi. Istilah itu lebih-lebih ini, apa di budak kecil atau mana lah, mami di kami. Nah misalnya kalau uang makan pel, kan dia ada pernahnya kalau sakit itu makan pel atau besontek atau mana. Pokoknya aman ada kelilingannya, aman ada putarannya, dengannya disuruh itu. Nah, oh, maksudnya ladi paksung, ladi paksung susah, kiri-kiri itu bahasa kiasan. Tanya ke ku bang. Oh tahu. Apa dia? Kiasan. Kalau ke kewer-kewer apa? Kewer-kewer. Sorban karem, kok aroma. Halo sorban karem, assalamualaikum. Tekewer. Yang nak milu cong, kau milu cong, harus milu. Kau bahasa Sekayu masih enggak ada cong. Bahasa lama ini ya, tapi enggak boleh bahasa baru. Acong. Oh, acong. Kami disuruhnya kopi deher. Kopi talen acong, nah jadilah sore-sore. Hilang penane, enggak boleh. Hilang penane. Hilang penane itu istilah itu hilang ingatan dan spontan itu semacamnya. Hilang penane. Biasanya gua ngomong hilang penane. Hilang penane itu misalnya apa lek? Tidak ingat sama sekali betul nak ingat. Oh ya aku dari kajian pernah ini ya. Sudah baik. Wong lain mau calat. Wong pangkalan bele. Dia ngerti. Hilang penane itu hilang ingatan. Gila. Kau cong kalau terti cong. Melali lebih kurang. Hilang ingatan masa macam ni. Hilang penane itu ni. Misalkan baru bangun tidur. Hilang penane. Atau baru demam. Atau lali disaji. Oh lali disaji. Lebih kurang hilang. Tak ingat tujuannya nak kemana hilang penane itu. Misalnya ada sana diambil. Lah ketika lah datang kaki ini, kok baliknya? Ruh ya aku tegak, iyalah, hilang penane lali ini, gak apalah, asalkan aku hilang penane kah? Itu. Lali. Lali nanya ke situ, lupa, tenang lupa, nanya ke situ. Lupa, lali. Lupa, bukan gila, bukan lupa. Bukan gila, bukan gila, bukan gila. Bukan gila, stres. Ayo yang masih nonton di komen, biar supaya kami pacak nyapa kamu, pacak ngalu-ngalu, halo. Haha, cong, cong, kau tes kami, cong. Kami ke aku ngundek. Pakar-pakar bahasa lame gale Arika. Bininya kan udah cala halo Acong. Teberobos bang, teberobos biru buru. Teberobos apa kira-kira gambaran? Teberobos. Teberobos. Terkejut. Teberobos. Nerobos bukan. Kayak awal main ceret, tak tertahan-tahan lagi. Teberobos. 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 Bukan terobos. Teberobos. Teberobos lebih kurang tirik burus atau main ceret. Main ceret tak tertahan lagi. Oh, main ceret. Main ceret itu keluar gitu loh. Iya, main ceret. Tak tertahan lagi. Terbirik dicuan. Teberobos bukan. Supri Angga, halo dari Jogja. Kita balik lagi. Bahasa selanjutnya. Apa juga? Pugu apa tahu artinya man? Pugu apa deh? Pongo kalau bro? Pongo kalau bro? Pugu kami tak tahu. Tenambun artinya ya, cong. Tenambun. Nah, itu tenambun tuh, cong. Banyak IG, tenambun bumbun. Selanjutnya Kelam seruput pagi-pagi. Kira-kira jam berapa? Minimal tuh subuh. Cacung lu asap berangkat matang kelam seruput. Ya, kelam seruput pagi-pagi. Boleh enggak di jam kisaran jam berapa kelam seruput? Ada kata lagi nyeranyang siang. Dan nyeranyang siang itu minimal tuh jam 6 lipat-lipat. Lipat-lipat lah. Istilahnya karam-karaman. Karam-karam. Nah, itu. Tapi mau kelam seruput tuh? Kelam seruput pagi lagi. Di bawah subuh. Seputar subuh atau sekitar subuh. Pokoknya masih pacak salat subuh. Kelam seruput. Oh, Ayu be tahu kelam seruput. Ayu tanambun tuh banyak tekincit sorban karoma tekincit tuh terbirik di dalam cuan dalam pet porsi dikit iya sih kalau yuk tekincit dalam ayo tekincit cerit tekincit itu ada pet jo ada yang pet dikit Terkincit. Kita balik lagi pemirsa, kita balik lagi. Tadi kalau dia ditanya ke kelam seruput, ternyata jam-jam subuh itu kan. Aman seret malam? Serap malam tuh maghrib lebih kurang, lebih maghrib. Habis maghrib.
Pokoknya masih terang-terang. Yang beduk lah, ya, yang beduk lah. Yang mazan. Oh, pas maghrib, pas maghrib. Yang mazan sampai ke sebelum isya lah. Pas maghrib kan. Serat malam, baru nak malam. Kerabuce. Kerabuce. Bahasa selanjutnya, kerabuce. Ngumpul uang kerabuce. Apalah sesuatu, apa? Kalau untuk uang itu, boleh katakan, uang yang kurang bermutu, kurang berkualitas itu kerabuce. Kalau misalnya kak bu nyuruh ke makanan banyak-banyak. Misalnya kalau cerita kerabuce, cerita yang ngawur itu kerabuce. Oh. Atau apalagi ya, lebih-lebih macam yang kurang-kurang kurang istilahnya kurang bermutu lah istilah itu. Istilahnya ngobrolnya bu nggak terkaruan. Acung berdebut dalam mayo. Kau cung berdebut dalam mayo tuh. Kentut. Yang mandi di sungai plot terdengar wong segala-gale. Oh, yang lagi bergabung. Ika lagi. Seret malun dem, kerabuce dem, pos krepos. Pos krepos. Ngerti ora, Kagus? Bobi ngerti? Pos krepos. Pos krepos apa? Nah, misalnya wong nikahan. Misalnya wong nikahane, wong nikahan. Kemudian acaranya itu terlalu sederhana, terlalu minim. Oh. Nah, itu artinya pos krepos atau senek-senek. Dadakan, itu nah pos krepos pokoknya dalam waktu yang singkat. Mana adanya? Nah, apa adanya itu pos krepos. Aman tidak undang wong besenek-senek. Ah, besenek-senek. Diam-diam. Diam-diam. Begomo apa tadi Kak? Begomo. Begomo. Ah, begomo itu sampai baik. Begomo itu ini diam-diam. Sesuatu pembicaraan lebih kurang kalau Indonesia itu yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh umum. Selanjutnya kita lagi tambah lagi bahasanya cengker. Ceker. Cengker. 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 Reseh. Kalau Indonesianya reseh, istilah itu banyak cengker itu diistilahnya budak. Budak-budak kecil, anak-anak kecil. Halo anak-anak kecil. Halo. Cengker itu artinya jahil. Jahil. Mahal bayuannya narasumber. Aw mahalnya bro, kabul 2 juta. Kabul 500. Semua ya, 150. Bobby, 150. Tio lagi 6 juta. Mana Tio ya? Kau dipotong. Tio, kau dipotong aja. Dia lagi sempur. Kita tuh sebenarnya bro, aku ngadir ke pulek bintang tamu yang gemok nih. Dua pikul. Sekitar dua pikul. Pokoknya belaga. Jauh yung. Narasumberika. Nih Inameri, au jauh. Serban Karoma, haha mantap. Lakar betok wong kite. Au kite nya. Lagi, cengker dem. Cengker tuh jahil dikena ngolak wong. Lebih ke benda kecil kan? Benda kecil. Aman ikat lebih nah. Belenan? Belenan. Belenan, belenan tuh belian, belanjaan. Belenan. Banyaknya belenan kau. Oh, belenan tuh belanjaan. Nah, misalnya ikak lagalenya belenanku. Nah, lebih kurang oleh-oleh itu. Belanjaan. Belanjaan, belian. Merajuk bedalu apa dik? Merajuk bedalu. Merajuk kalau Lili Karlina Epa Karisma. Epa dari Jambi. Kami lagi begesah pasti sekayu asli. Apa nak nengonya aneh ke dulu kamu tuh? Kata-kata yang belum pernah lame dak kamu dengo, mudah-mudahan nimbul sih kak. Bebawe itu. Bebawe. Kalau ibarat dulu tuh pelarian, kalau istilah wong kebanyakan mubai kan, ini pelarian tuh istilah saling begenti ali, gotong royong. Bebawe. Oh gotong royong. Bebawe pemirsa gotong royong. Tapi dalam bentuk pertolongan siko wong siko tuan rumah nulung gawe wong gratis. Oh. Nah, bintang tamu datang. Bintang tamu kita beri tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita yang fenomenal, tajam dan terpercaya. Saya kan duduk depan di sampingnya ya, udah dibilangin tadi mahal lo dibayar 6 juta. Ada yang pemirsa. Ada yang dikala namanya besok terjereget. Besok terjereget depan sekali. Besok terjereget duduk di depan sekali. Kalau namanya tidak perlu diomongkan artinya kalau besok terjereget duduk di depan. Terduduk. Bukan kayak itu meka. Aman di luar ngentut di belakang nomet. Ini. Kelak. Apa nih? Terbesalah. Sekolah dipercaya. Nah, misalnya keputusan lebih kurang. Berarti geser ke sikat dikit, makan artis tubuh tertutup. Enggak boleh ke sikat. Enggak boleh kasih itu lagi. Nah, sama aku, enggak boleh dikit. Halo, Cala. Kabul ke sikat enggak? Boleh ke Cala. Banyak di dengan Cala lagi nonton. Video tangkap terima kasihnya, video tangkap lenak 1000 penontonnya. Dalam waktu yang enggak nyampe sehari hampir 1000 penontonnya. Halo, halo juga. Halo. Sikat dikit kabulku. Kami enggak ngelik makan enggak kami. Nah. Kita pengen bisa terjereget dikit. Yang terjereget mundur dikit. Kita masuk lagi kita tesnya kabul. Babawe dem Andun. Andun itu istilah itu
datang ke acara di luar dusun, di luar desa Dewek metana dia di Andun. Berarti emang misalkan Tio bini keluar. Nah, tebu datang Andun ke Andun ke Permulin sama itu dah. Datang ke tempat minum mantu. Ikat sirap maghrib, sirap maghrib. Sirap maghrib tu lah, ya menjelang maghrib. Oh, ikat sirap maghrib. Sirap maghrib tu menjelang maghrib. Anpalani, pugu. Pugu lagi nonton. Halo Pugu, salam. Acong hahaha, Tio tidak terti bahasa Sekayu. Terti deh, Cong. Dia kata melihat apa ya? Oh, aku dua bahasa, Cong. Bahasa Prabu Mulin dan Sekayu, tahu gak ya? Apalagi lu ngomong-ngomong itu tadi. On mode. Kepala bapuk. Buta kelalau. Buta kelalau. Oke, kita lagi ke Merun. Merun. Merun itu, apalah istilah itu mencari nafkah. Di dalam hutan atau mana atau di persawahan itu kebanyakan beruntung itu kan atau dari dusun ke talang dalam buat perkebunan baru Lehem. Nah itu baru namanya berun lebih dari sehari ya Itu semalam berarti dia lebih dari sehari kita scroll dulu ada yang komen banyaknya terima kasih permisi dulu cok nak maghrib ayo terima kasih Ika belum di kami belum Tebelehem. Coba praktek kamu Tebelehem. Tebelehem. Angus. Mak kuali tu jual. Silakan nak bekom. Silakan kamu nak bergesa bahasa apa baik. Ika lah kami minta maaf ini. Ya. Ika dah pape kan. No pulgar. Just for fun. Cuma untuk landasan. Tubuh ingat lagi bahasa tubuh. Komen beda pape. Jalan Ika anus atau dubur. Buang tai kira-kira. Burit. Mana tahu. Kasar-kasar itu burit. Burit lain-lain kan. Lain-lain bahasa. Aman bahasa Sekayu Lame. Bahasa Sekayu Lame tak boleh disebut. Ngabuburit itu kan kalau bahasa Bandung ngabuburit itu nunggu ke maghrib ngabuburit kalau kami jorok ngabuburit Bandung iya ngabuburit itu jalan-jalan dan itu lanjut lagi punyen itu simpanan sen yang kebiasaannya di pinggang untuk ibu-ibu biasanya halo nenek-nenek bukan sen baik kamu biasa makanan pule punyen udah punyen kemana simpanan lebih kurang oh payu mumpon bekas makanan bekas atau barang bekas ya, atau kurang mah itu. Tedede, Tio, Tedede. Nah, Tio, Tedede. Tedede itu Tedede, tidak Tedede. Jauh, tebeledek, tebekekek. Pui, Bang, pui. Pui. Pui itu apa istilah pisang. Terus? Lah hampir kadaluarsa tapi masih pacak dimakan itu pui. Cak, semacam kamu lah pui pisang kau. Pui, lah masak niat. Anu, masak di batang pui. Pokoknya lah lembut. Ngeranan kamu. Ngeranan. Ya. Zumrong udah dari tadi dia baca. Ngeranan. Diam. Dia mencermati. Diam nengok ora? Diam nengok ngeranan. Kabul kau diamnya. Ngeranan pacak boleh ngeronon kan? Terserpai. Terserpai itu. Tak berdaya. Terselepar tuh. Terselepar. So itu terselepai. Sengal. Terlalu sengal, halus sengal. Merun tadi dem punjin minyak kaluron. minyak tahu dah pemirsa minyak kaluron. Nah, Bob nyampe. Minyak sayur. Minyak sayur bekas. Bekas. Minyak jelanta. Minyak jelanta kalau bahasa Indonesianya. Men bahasa di tempat kamu pakaian. Minyak bekas. Yang pernah dipakai. Minyak bekas. Pengantang. Kalau jitu penembak jitu strike lebih ke pengantang tuh untuk nembak pasti ke, itu penembak main ekar main gonto lebih kurang main itu pasti pasti tangi ingat lagi maghrib sekitar 15 menit lagi itu terus pokoknya sampai azan maghrib baru berhenti pemirsa ya kami kayak semayang tapi demika bekedaka contohnya Agus contoh, kalau kamu nak tertiba sebekedaluk kedaka kira-kira
Nah, segala. Ngerti ora sampean? Ora, dia tahu. Terima kasih. Terima kasih. Karena ngerti segala lagi. Cata. Bekedaluk, beketangka pemirsa Kak Agus. Betalumpi. Betalumpi itu apa ya? Bejubal. Nah, itu lebih kurang apa? Apa berbutan. Itu betalumpi itu misalnya. Betalumpi datang berempat. Ah, datang berempat. Bukan betubi-tubi ya? Betubi-tubi dah. Bukan. Apa mana? Apa tadi ini? Betulumpi. Betulumpi itu nak gancang lah. Nah, nak cepat-cepat mungkin. Cawang misalnya naik mobil atau metakan betulumpi atau masuk kumah atau mana. Itu betulumpi. Apa tekan kayaknya kamu? Besempoal. Apa nama? Besempoal. Besempoal itu istilah keban motor benar, terlalu kotor. Nah, bu. Tai gigi besempoal. Dan berjalan di tempat yang liat tenar. Oh, ada se jorok nempel. Ada se kotor nempel di bagian yang bersih. Itu besempoal. Amandem basu itu amandak basu besempoal namanya. Halo. Tai gigi. Nempel. Halo Bobby besempoal. Bobby biasanya. Nyuruh ke daging dalam sengkalan. Nyuruh ke daging dalam sengkalan itu apa namanya? Bunuh diri. Gul bunuh diri kalau istilah itu. Nyuruh daging di sengkalan itu yang seharusnya jangan dilakukan digawe dilakukan. Ya kan itu kan lah tahu bahayo. Bahayo misalnya. Contohnya ada wong nak bekapaan. Tubuh tahu menaudak tubuh berlari nyinguk ke kapak. Nyuruh ke daging dalam sengkalan. Itu nih nyerong-nyerong daging sengkalan. Datang ke tempat yang mengancam keselamatan bahaya. Padahal itu enggak seberapa Mas itu mantap enggak kan kata-kata itu nyerong daging sengkalan itu. Apalah bukan itu cuman umumnya teman di Demongkong. Itu dasar bahaya dan nyerong daging sengkalan ya kan. Nah, ini enak. Terus kok di pasal sakon nih kau, Bang? Betelumpi dari Dem kan? Dirinyarkan ada berburu. Sengkalan bongong. Contoh lagi contoh. Sengkalan bongo tu bongo mentongo mak bujuk kolaman. Bujuk siul. Bujuk siul emang bujuk. Bujuk besiul muncung. Muncung. Mertua saking tak agama mak bujuk besiul lah itu kan itulah. Halo mertua. Tak pernah ada mertua halo. Sengkalan bongo jadi sengkalan bongo tu. Mentongo itu. Bongo tu kan hitam. Pokoknya bukan mentongo mentongo itu lah. Apalah istilahnya enggak banget gitu. Mesum ya. Bukan. Mau apa? Marah. Betul marah gue. Mentongo bukan marah. Memang asli itu lah. Masih sekitar 5 menit lagi pemirsa. Selanjutnya. Ngelandut apa? Landung atau panjang? Panjang bukan kapasitasnya, itu ngelandut. Istilah itu di istilah barang. Sebuah buah. Contoh katanya. Kak Bol, ini apa itu burung kau ngelandutnya? Itunya. Ngomongnya ngelandut. Coy. Ayo bono tuh ayo rebus. Ayo bono ayo rebus. Ayo putih. Ayo putih rebus. Yang sudah dimasak. Adin dari Jogja, kalau tak tertidin, kau babat Banyuasin. Bisa terlampau bahasa dia kan? Kami lagi bergesa bahasa musi, bahasa sekayu yang rame-rame sampai ke nak maghrib lagi. Masih dikit lagi ngelandut dem, nyelemar. Nyelemar, nyelemar tuh we. Misalnya budak gadis berjalan lah di tegak, lah di halam, masih berjalan. Itu nyelemar, nyelonop. Itu kan. Oh. Nyelemar. Bukannya itu budak kecil, lugu. Uang lugu, tekeliknya lugu, tapi tingkah lakunya tidak senonoh. Lebih kurang mah itu. Boleh-boleh? Boleh-boleh. Tekeliknya sepele, tekeliknya lugu, tapi dia tingkah lakunya banyaknya. Hai semua, salam kenal pule dari kami. Adin, kau kan di Solo lagi, Amin, ke Jogja tanggal 7. Tunggu kue lagi. Pasal selanjutnya dak sepire hal sebenarnya di masalah musibah sebenarnya dak sepire itu
tanpa diduga, tanpa disadari kok kejadian. Oh, dan spirit. Dan spiritnya dari sangka. Selanjutnya kan boleh kan kata-katanya tak? Gua nggak boleh dan spiritnya aku malam tadi aku makau ikan lah sekarang kau. Uang nak rencana nak nikah tak jadi itu tak spirit namanya. Tapi tadi ni dah spirit lah. Dah spirit kalau tiba-tiba gara hal-hal kecil kau tak jadi itu tak spirit namanya. Apa nyubi? Apa nyubi? Tapi kelihatan ada cobitan manis. Kalau merbas mupus? Mergas mupus sih istilah kutukan bahasa awam. Sorry, halo mergas mupus. Bahasa balainya mati beregen. Mati beregen kalau balai itu mati beguyur mergas mupus. Oh, itu dia. Mak buntang benyawe. Dekatek agu, coy, buntang benyawe. Buntang benyawe, bro. Pemungkus nyawe. Pemungkus nyawe itu istilahnya kan. Bajunya. Misalnya anaknya dari habis nak dia beli baju, kemudian keadaan memang minim dan suwe kan datang dibeli ke oleh umaknya atau oleh baknya. Kan apa kan bungkus nyawe kau. Nah, kan itu kan istilah itu. Kata-kata marah itu istilahnya. Sama nak marah. Seharusnya jangan dikeluar kan? Harusnya itu untuk anak. Sorry, halo anak-anak. Bahasa kesal. Oh, no. Kesal. Bahasa kesal. Oh. Kau Kak Tio, baju kau pemungkus nyawe kau gitu. Nah. Bungkus nyawe kau kan dicuci, diluru. Nah, kan itu. Cuanato. Pemirsa tahu enggak arti cuanato? Cuanato sering enggak? Pemirsa Kak Agus tidak terti cuanato itu apa? Katanya Mas Bayu cuanato enggak tahu. Mau ke Mbak Yu ke Merene, ada istrinya Kak Agus loh. Bu RT. Cuanato, jawab. Cuanato orang sih. Oh, terti. Cuanato artinya celana dalam. Sempak. Apa lagi yuk? Seluar. Seluar. Seluar yuk, maksud kamu seluar itu celana ya? Matobo juga. Seluar. Celana. Celana. Amat celana pendek. Matobo adalah maksud aku. Maksud kamu itu mah cuan. Kalau dia pakai. Cuan pokok. Cuan pokok seluar. Kalau seluar itu istilah bukan untuk baju wanita, istilah betaling. Mantap ngomongnya. Baik haki ubay. Ubay kenakan kata-kata banyak di bahasa semacam itu. Keluar kali ya, baik bahasa. Baik, keluar kena bahasa-bahasa kau super serapa apa bahasa tu. Betul, halo. Dah mesti ni betul. Wah, dia dipilih demi kau. Jangan dipilih. Kami sengaja begesari, Kak. Naikkan. Jadi pemirsa kamu lagi yang nonton, lagi bakal nonton, komenlah sebanyak-banyaknya pasti kami jawab. Ika kak narasumber kak lagi nyawab galak di Facebook Ika. Begitu kami jawab, begitu. Ku bagi ke di grup Danau Cala, di grup Musi Banyuasin pokoknya. Di segala grup yang kira-kira tertiba sih kak, aku juga hadir Bang Deka. Terima kasih Zeli Glenn. Abis kosakata kuarika, gitu kami nak nyari lagi, kira-kira banyak bahasa-bahasa lame yang pacak digunakan kayak kamu nak ngomong kanji boleh dengan syarat jangan mencarut. Mencarut dewe apa sih? Mencarut tuh. Apa? Ngomong kanji terlalu kok sesuatu yang tidak perlu didengung. Oh, mencarut kagus. Mencarut. Mencarut terlalu jauh kan. Contohnya kalau bahasa Jawa jancuk itu mencarut ya. Gitu loh, bro. Untuk saat ini ada beberapa orang yang baru bergabung. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan challenge saya hari ini. Di hari yang kedua ini semoga cerita ini bermanfaat. Semoga baik cerita kita hari ini bermanfaat. Khususnya untuk kita-kita galek yang berasal dari Musi Banyuasin yang merasa lelali dengan bahasa itu. Salam-salam dulu. Halo keluarga aku yang ada di Jambi, di Palembang, di Tangerang, kemudian sampai lagi yang di seluruhnya ada tersebar di Indonesia maupun di luar. Kak Agus, titip salam buat keluarga di mana? Di luar apa tuh kamar? Lamongan. Cepat desa nyopo. Lamongan. Naik kilo. Kak Agus, titip salam untuk keluarganya yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Ada lo teman Facebook saya dari Jawa Timur banyak. Ikan bunge bang, jawaban terakhir bang. Ikan bunge itu apa? Ikan bunge itu istilah itu sejenis kalau ikan kojam, istilah itu bahasa Indonesia. Ikan bunge itu istilah itu ikan sampah belah itu. Sampah. Oh ikan yang kurang bermutu. Kecil yang galak di sungai. Ah ikan istilah itu bukan kelas yang berkelas kalau yang berkelas ya. Oh. Macam ikan gabus, ikan teroman, ikan patin itu ikan berkelas. Halo budak suka jadi. Anak kedak. Halo. 13 ikan kabus yang masih kecil mak tunjuk dengan sarang he anak ikan ruan oke okay. Bob titip salam untuk keluarga yang ada di Kayuare di Tangerang di Betaling Danau Cala khususnya Tio titip salam untuk keluarga yang ada di dusun 1 dusun 2 Danau Cala dan yang di Prabu Muli terus Pagar Alam terus di Lampung Bola Tegal Mas suka jadi Aris Tiawan DJ Dede Musik buat sesuatu 13 Ulu Sarange di Popon
Coy. Sebenarnya kita tuh berat untuk berpisah karena penontonnya lagi banyak banget, bro. Ya, tapi berhubung waktunya udah dekat maghrib seperti yang kita janjikan, nanti 5 menit sebelum maghrib kita udah jeda, kita udah closing, kita udah tutup. Nah, jangan lupa dibagi ke video ikat dulur-dulur sana gale-gale di Facebook kamu yang supaya kita ingat lagi bahas itu, bro. Aku Deka Chandra. Aku Tio Saparius. Saya Asbula. Ada Kak Agus, ada Bobby. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.